lu nelpon aku di waktu yang gak tepat. Kenapa Alvino jadi curiga? Dia mikir kamu itu sembunyikan aku. Kemarin aku cuma mau pastiin, kamu nyelakain Rosa apa bukan? Tapi seenggaknya, kalau Mbak Dina tahu soal hubungan kita, aku bisa bebas melakukan apapun tanpa harus takut ketahuan. Aku juga gak mungkin bongkar soal hubunganku dengan Mas Irwan di depan Mbak Dina. Aku gak siap lihat Ibu dan Kak Rosa kecewa kalau tahu semuanya. Tapi Mas Irwan sesekali emang harus dikasih pelajaran. Biar dia gak cuma mikirin perasaannya Mbak Dina aja. Aku gak bisa biarin Vera membongkar perselingkuhan kami di depan Dina. Apalagi di kondisi Dina yang belum stabil sekarang ini. Aku benar-benar gak bisa bayangin gimana hancurnya Dina kalau tahu semua itu. Fer! Fer! Vera! Fer! Biar aku jelasin semuanya, Fer! Oke, aku bohong sama kamu. Dina menjauh dari kamu bukan karena dia curiga tentang hubungan kita, tapi karena hal lain. Vera! Fer! Vera, buka, Fer! Vera! Fer! Vera! Vera, please, buka, Vera! 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 Fer! Fer! Vera, buka! Fer! Lia! Lia, tolong buka pintunya, sayang! Dia pasti udah keluar dari rumah ini. Aku harus cepat-cepat keluar dari kamar ini. Karena Lia pasti akan semakin nekat. Ternyata bukan cuma mata kamu aja yang ditutup, tapi hati kamu juga. Harusnya kamu bisa berpikir realistis, Mas. Harusnya kamu bisa curiga sama Lia. Curiga? Maksud kamu tuh apa sih? Kalau Lia bersikap seperti ini, seharusnya kamu itu udah sadar. Berarti ada yang Lia rahasiakan. Dia sedang menutupi keburukan dari kamu. Udah, stop. Aku gak mau lanjutin lagi. Udah, stop. Aku gak mau denger lagi. Udah ya. Terserah. Aku percaya sama Lia, Rosa. Aku yakin dia gak akan ngecewain aku. Udah, stop. Karena memang itu yang terjadi. Akhirnya kamu cuma fokus menyalahkan aku. Kamu gak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin rahasia Lia yang Rosa maksud itu adalah rencana Lia mencelakai Rosa? Karena mereka udah saling tahu kalau mereka itu kakak adik. Aku gak boleh diam aja. Aku harus halangin Lia yang mau mencelakai Rosa. Aku harus bisa keluar dari sini secepatnya. Kalau enggak, pasti akan semakin nekat. Oke. Aku harus bisa keluar dari jendela ini. Aku harus temuin Alex. Gara-gara dia semalam nelpon aku di saat Mas Alvino marah. Mas Alvino jadi curiga dan nuduh aku selingkuh. Alex pasti sengaja ngelakuin itu semua supaya dia bisa ngancurin hidup aku. Mbak Rosa udah datang, Mbak? Belum, Mas. Saya belum ngeliat sih hari ini.
Lia. Aduh, ngapain lagi dia kesini? Kedatangan dia kesini cuma bakal bikin rencana aku hancur. Aku harus bawa pergi Lia dari sini sebelum Rosa, Vera, atau Bu Suryani lihat dia. Gegabah datang-datang sini ngapain sih? Aku harus ngomong sama kamu. Aku takut sama kamu. Jalan sendiri, gak usah tarik-tarik. Sini. Kamu ngapain sih datang ke sini terus-terusan? Kamu ngapain? Harusnya aku yang nanya. Mau sampai kapan kamu kerja di kafenya Rosa? Hah? Tahu kemarin Rosa udah pergolongin kita di rumah sakit. Tapi kamu nggak curiga? Kenapa Rosa masih mempertahankan kamu kerja di sini? Apa yang Lia bilang emang benar. Tapi meskipun Rosa punya rencana lain, aku nggak boleh nyerah gitu aja. Aku juga harus bisa jalanin rencana aku selama masih bisa kerja di sini. Kenapa sih emangnya? Kok kamu nggak suka aku kerja di sini? Kenapa? Nanya lagi, kamu masih mau kerja di sini sampai Rosa tahu rahasia kita? Oh, kamu sengaja ya? Supaya kamu bisa kerja sama Rosa buat ngancurin hidup aku. Aku gak mungkin ngancurin hidup kamu, kamu itu ibu anak aku. Kamu tenang aja, aku tuh mau nyelamatin kamu. Bohong, kamu gak usah peduli ya sama aku. Gara-gara ulah kamu, Mas Alvino hampir tahu rahasia kita. Ini gara-gara telepon semalam ya? Ya iyalah. Kenapa sih kamu tuh selalu nelfon aku di waktu yang gak tepat? Kenapa Alvino jadi curiga, dia mikir kamu itu selingkuhan aku? Kemarin aku cuma mau pastiin, kamu nyelakain Rosa apa bukan? Cukup ya, Alex. Aku sama sekali gak tahu soal Rosa kecelakaan. Kamu lebih baik berhenti ngelakuin hal-hal nekat. Itu ngerugiin kamu sendiri. Makasih ya. Ini aku kayak gini karena peduli sama kamu. Ada suara orang yang lagi berantem. Aku lagi lindungin kamu sekarang. Kamu tenang aja, aku tuh mau nyelamatin kamu. Bohong.